أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.